Halo semua, balik lagi sama gue Stefanus di channel Stefanus Sekawan. Di video kali ini gue mau eksperimen lagi, yaitu bikin kopi. Apa itu namanya? Dalgona Coffee atau Dolgana. Dalgona Coffee kayaknya. Jadi kopinya lagi kekinian, gue mau eksperimen untuk bikin lagi. Gue udah siapin bahan-bahannya, yaitu kopi, gula, susu, air putih, dan peralatannya ada piring, sendok, gunting, saringan. Buat apa ya saringan? Kita lihat aja nanti. Dan satu lagi gelas. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Tonton terus video ini sampai habis. Pertama-tama yang dibutuhin adalah kopi. Buka kopinya. Satu. Banyak juga ya. Lalu kasih gula. Sesendok saja. Terus kita kasih air putih. 2 sendok. Ini bikin kopi aja mesti sampai gini banget. Ini mah lamaan bikin kopinya daripada minumnya. Men, ini pegel banget loh. Dari ada matahari sampai matahari nggak ada, gua ngaduk nggak jadi-jadi foamnya. A few moments later. Ya, kayaknya gagal. Jadi gua udah ngaduk itu selama kurang lebih 15 menit dan hasilnya gak kayak foam tapi malah kayak bumbu rujak gitu. Oke lah, kita jadiin aja apa adanya dan kita lanjutin aja video ini sampai habis.
Ya, segitu dulu video gua hari ini. Jadi eksperimen kali ini gua nyatakan gagal lagi. Ya, bagaimanapun juga kita minum aja. Rasanya not bad, tapi memang nggak jadi Dolgana Coffee, cuman jadi kayak susu kopi biasa aja. Ya oke, segitu dulu video gua kali ini. Sampai jumpa di video-video gua lainnya. Dan kalau kalian suka sama video gua kali ini, boleh dikasih like. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel gua, mohon dibantu untuk subscribe. Dan buat kalian yang udah pernah nyobain bikin Dolgana Coffee sendiri dan berhasil, boleh tulis di komen apa yang gua salah. Mungkin kebanyakan airnya kah, atau gulanya kurang kah, atau kopinya jangan pakai yang itu. Boleh tulis di komen. Nanti kalau ada kesempatan, gua akan coba bikin sekali lagi. Oke. Sekian, dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.